Ini dia hasil tangkapan hari ini. Wow, dapat banyak dan ekstra banyak. Ikannya gede-gede. Ini dia, ini cuman untuk pemanis saja. Ini dia resep atau bumbu untuk mancing. Pertama telur, saya pakai telur, kemudian tempe udah saya ulek, dan jangan lupa kasih mie instan, sekalian aja makan. Oke, ini pancingannya, ini tempatnya, dan itu bagian ngulek sih. Welcome to back my channel. Kembali lagi di channel saya, guys. Kali ini saya mau nge-vlog untuk mancing. Ini dia lokasinya, tepat di sungai. Di sungaiku ya, di kampung, guys, seperti ini. Hari ini cuacanya kalinya nggak bisa, guys. Harusnya tuh nyampe sini nih. Ini benar-benar sat banget tuh. Tadi di depan sana tuh udah di jalan tuh sama orang-orang. Ya, bismillah lah, semoga hari ini mendapatkan yang banyak. Halo guys, ini persiapan ya, mau saya lempar pancingan pertama. Ini posisinya tuh di sungai, cuman keadaan sungainya tuh udah besar. Ini saya mancing berdua, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda. Oke, saksikan terus ya, guys. Halo guys, pancingannya patah, baru mau ngelempar tuh, dirakit lagi. Ini yang satu udah stay ya. Halo guys, ini posisinya pancingnya udah saya lempar ya, guys. Bismillah, semoga mendapatkan apa yang diharapkan. Wow, tuh tanda-tandanya, guys. Pancingan dua udah stay. So, saksikan terus, jangan di skip-skip. Oke, lanjut. Ini kita pindah spot ya. Di sana tadi mungkin ikannya belum begitu lapar. Kita pindah naik ke atas nih. Mudah-mudahan di sini dapat marmer. Halo guys, ini ada penampakan nih, guys. Di sini dipancingin ya. Cuman di sana tuh malah ikannya gede-gede. Ini jarang-jarang, guys, pancingan saya nyampe patah tuh. Tuh, ngilang candolnya. Tuh, ikannya tuh di sono tuh. Tuh. Hebat kan? Nih, di sini dipancingin tuh. Atasnya tuh buat mandi. Tuh. Inilah mancing zaman sekarang, guys. Di bawah tuh ada kerbau. Tuh, baterai lemah. Halo guys, cukup sekian ya vlog kali ini. Kita mancing, ternyata gagal total. Pancing saya patah. Tuh, kita sambung besok. Ini lokasinya di posisi di Jawa atau di sungai ya. Tuh, sungainya tuh masih jernih, enak. Pemandangannya sangat bagus. Posisi saya tuh di belakang tuh banyak anak kecil. Ya, masa-masa kecil lah seperti itu. Oke, semoga terhibur dan bisa menikmatin. Sampai bertemu kembali di channel saya. Inilah jalanan menuju pulang ya, guys. Wah, sangat-sangat terjang sekali. Tuh, sungguh-sungguh menyiksa. Saya ditinggal, guys. Gawat. Oke guys. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim.